Ajis, jangan sampai netes. Terni. Berarti tidak terakan solat tipe gey. Solat tip nopo-nopo asma nih. Nah, peraturan lagi selip. Selatip. Setiap enten gerat kados niki, entah niku kuningan apa plastik, jane wajib diparingi niki. Oh, antisipasi perbesan kecil-kecil ya. Solatip. Terus niku tebal napa kok saged nembus, Pak? Boten napa-napa. Soalnya saking aluse, saking tipise nggih. Nek niki mau nenten namine, Pak, niki. Kopling. Kopling. Nek seluruh keseluruhannya namanya napa, Pak? Nah, dipotong-potong niki. Niki stop kran. Asmeni stop kran. Nah, dipotong-potong niki ne nipple. Niki nipple. Nek enten niki ne komplit berarti kopling. Nah, nek ketemu niki kopling berarti sarane nggih netralaken napa nggih? Nggih kopling lah ngoten. Kopling ya. Enggak cuma di sepeda motor. Kerusakan enten kopling ini ku tumbase saged terpisah. Nah, mboten ngagem niki enten kerusakan tumbase njo ansa. Sedoyo grup. Niki mau nonton asmane sendiri nggih, Pak, nggih. Niki sok gerak dalam soalnya sok. Geraknya di dalam namanya jadi sok gerak dalam. Sok gerak dalam karena di dalam nggih. Karena di dalam. Sok gerak nate wonten meni lanang wadon wonten nggih. Sok gerat lanang tapi nek kados niki tapi derate di luar, nah kados niki namanya sok gerat luar lanang niki jenenge. Jane wong Jawa niku asale jenenge pripun nggih? Orang jodonan niku nggih dilalah. Nek jodonan siji lanang siji wadon. Dalam dan luar nggih. Duain nggih, Pak, nggih. Turun di duain atau satu setengah? Satu in. Ini satu in. Untuk yang menuju MCK. Yang menyuplai satu setengah. Ini yang naik ke toren. Ini yang turun dari toren menuju MCK. Ini dua nggih. Satu setengah. Ini satu. Oh, satu setengah. Satu setengah, ini satu. Satu in. Pak Ayus bilang jangan sampai bocor ini ya. Tantangane ini. Malah tak tantang, jangankan bocor netes. Aja nggak boleh. Jangan. Soalnya air. Iya, netes aja ndak boleh ya. Boleh. Jangan mentang-mentang boten-wonten meteran. Ini bayangkan saja kalau seumpamanya ada meteran air ngoten mawon mesti ali darep itu ngati-ati. Jangan mentang-mentang oh netes boten napa-napa wong boten meteran kan. Kan wis biasa ngoten nggih. Kirang teliti nggih. Nyepelekan kan biasanya perkara kecil, sementara semua yang gede dari yang kecil. Hmm.
nyambung. Ya, tinggal penyambungannya. Potong. Ini lem pralon nggih, Pak nggih. Lem pralon iki, Pak. Harus dua sisi. Sininya juga. Kadang-kadang kalau yang enggak tahu kan mengini gini toh. Cuma satu ya. Cuma satu sisi. Nempelnya dua pihak. Nempel wadonnya, nempel lanangnya, luarnya dan dalamnya nggih. Nama seutuhnya stop kran, okay. Stop kran. Stop kran. Ini bahasa Jawa ini maupun ini deh, mau tenang kos loh. Jawa ini. Stop nih kumandrek. Kran ini apa itu kran? Kran lebih ke pancuran ya krannya. Tapi untuk yang di atas dereng tak dinganu bin itu. Dereng di stel. Dereng tak dipermanenkan. Oh, soalnya masih menunggu uji coba. Pelampung. Oh, pelampungnya dereng dumugi lokasi. Mungkin nak didamel permanen jo. Dipotong-potong ya mana-mana. Nggih, sendamel mawon nggih. Tapi kebocoran nih sudah bisa diduga nggih. Misalnya bocor ke diduga ngaten nek misalnya njur dipermanenkan kan njur malih mboten ngaten kan saged memperkirakan nggih. Paling kalau nek debet air tadi kenceng mental niku kenine soalnya dereng tak digelem santen. Oh, saged mental. Saking dhuwure napa? Saking kencenge debet air niku. Wau tak pikir-pikir nek di tak dilem santen mungkin nek dipasangi pelampung joan eman-eman barang sing pun nempel dipotong-potong melih kan wonten. Nembe kan wonten Pak Sampur. Pilang mboten kan Pak mboten titip ya. Nah ini dah. Pinginane sampun anu di kalian Pak Ajis turene barang pun stok kelas. Pesenan wontene sing setengahin. Ini sing 1N men toyone apa anu. Suplene rada kathah. Nek ping setengahin sale santrine niki mun 100-an. Mungkin kurang. Kirang nggih. Nah ini. Ini fungsi ditali untuk apa, Pak? Ini yang satu karena ini ketinggian muat ya. Yang keduanya nanti ada tegangan air, Pak. Debit yang sangat banyak keras sehingga mengakibatkan ada goyangan ke ini ya, ke pipa. Nah, ini di tali ini. Kenceng banget. Pun badai siap uji. Tinggal di induk. Yang di induk. Mudah-mudahan sore nanti sudah oke. Terima kasih, Pak.